Oke, sahabat bonsai, balik lagi di channel kita GNC Garden Purbalingga, channel yang selalu dan bisa bahkan selalu membahas seputar bonsai. Seperti biasa, kita akan bahas-bahas lagi seputar bonsai. Dan untuk video kali ini, kita mau edisi pemborongan bahan bonsai jenis sancang, guys. Nih, itu yang punya, guys. Minum dulu biar strong, mau dongkel-dongkel sancangnya deh. Yang ada di sini kita borong, guys. Inilah dia orang yang punya, masih ketemu lagi dengan Pak Tri yang dulu masuk channel YouTube kami juga, dan dia juga petani bahan-bahan bonsai, terutama spesial bahan jenis sancang, guys. Untuk kali ini mau pendonggelan bahan jenis sancang yang kita borong kali ini, guys. Tetap semangat ini Pak Tri ya. Semangat, Mas. Semangat. Ada sedikit kata-kata mutiaranya ini Pak Tri untuk bahan-bahan sancang ini, gimana nih? Ya, yang jelas budidaya sancang itu sangat menguntungkan, Mas. Oh. Karena cepat besar. Cepat besar. Ya, mudah dibudidaya. Ya. Yang penting panas dan kemungkinan peminatnya juga banyak ya, jadi ya. Ketika kita membudidaya jenis sancang ini tidak susah atau tidak bingung lagi untuk pembuangannya ya Pak Tri ya. Begitu ya. Karena apa ini Pak Tri sudah berulang-ulang kali menjual-jual bahan bonsai ini ke berbagai orang, terutama saya, guys. Saya sering ambil-ambil di sini karena di samping barangnya barangnya bagus-bagus, harganya pun bisa dikatakan miring. Ini hasil budidayanya sendiri dari bahan setek ini ya Pak? Setek ya. Dari bahan setek, umur? Paling baru 7 bulanan ini. Oh, setengah tahunan lah paling nggak lah ya. Kurang lebih setengah tahun menghasilkan. Udah besar kayak gitu, akar udah kokoh kayak gitu. Dan udah sering kita bilang juga, untuk jenis bahan sancang itu sangat mudah dalam proses pembudidayaan dan penanamannya. Tinggal tancap, yang penting media subur, insya Allah hidup dan mudah untuk diproses atau di program-program akarnya juga. Ini bukti realnya, salah satu petani spesialis sancang, guys. Begitu. Dan ini kita mau mencoba eksekusi pendonggelan sancang yang kedua. Tadi baru donggel satu, guys. Ini bisa diperlihatkan tuh hasil atau cara-cara pendonggelan sangat mudah tuh, cuma menggunakan gergaji, guys. Sangat mudah, gergaji buntung katanya Pak Tri ini tuh. Nanti kita bisa lihat hasilnya kayak apa akarnya. Nih guys, hasil pendonggelan kita yang kedua nih, akarnya udah lumayan rimbun. Dengan gerakan kayak gini mau dibikin nanti pukil atau apa, nanti dipikir di rumah, guys. Ini yang jelas sangat subur tuh. Ini pendonggelan kedua kita, tadi borong berapa ini ya Pak Tri? Ada sekitar 16 tuh. 16 pohon sancang kita borong, mipil alias bertahap. Kemungkinan ini nanti habis kita ambil semua, tapi mipil dulu. Nih pendonggel yang ketiga. Kalau ini kemungkinan kayaknya lumayan gerakannya nih, akarnya udah pada keluar, udah segede rokok akarnya. Umur sama ya Pak? Sama. Umur semua sama, karena ini Pak Tri dalam metode penanamannya bareng. Berbarengan dalam satu penanaman itu ratusan ya, ratusan bibit sancang ditanam. Jadi ini kemungkinan umur semua sama dan dari segi kesuburan merata. Ini sengaja dibikin ditanam di enggak terlalu tinggi ya Pak, supaya nanti tidak terlalu lama untuk pemrogramannya juga. Jadi tinggal ngatur-ngatur akar atau perantingannya tuh. Lumayan udah sedikit kelihatan nih, guys. Wih, bisa dibelakar ini Pak Tri ini tuh, guys. Terus akarnya kayak gini udah muter
Tuh. Tuh. Bisa dipindahkan tuh. Mantap. Mantul ini. Nanti tinggal di program-program perandingan sangat subur. Atau nanti dipilih-pilih akar yang tidak berguna, potong saja. Jangan takut memotong. Dan untuk seperti biasa tidak henti-hentinya kami untuk menginformasikan supaya apa? Janganlah takut untuk berbudidaya. Karena berbudaya itu banyak manfaatnya. Di samping kita bisa menyalurkan hobi dan kita juga nanti ada penghasilan dari ini ketika udah siap panen. Untuk dipanen. Contohnya bakteri ini, dia salah satu sebenarnya pembonnya senior guys di area sini. Cuma dia sembari juga selain menyalurkan hobi bonsai, dia juga berbudidaya bahan-bahan bonsai, terutama paling banyak sancang. Karena apa? Karena tadi itu sudah dijelaskan. Dan ini pendongkelan yang kita keempat ini. Oi, ada apa ini? Ini pendongkelan yang keempat guys. Akarnya tuh mantap, tertimbun, sangat subur, bisa dipindahkan tuh. Tuh banyak tuh semua di sana, kita borong semua guys, masih panjang di sana tuh, masih banyak. Pendongkelan yang kelima. Tuh. Oh, kalau ini sengaja mungkin udah diprogram dari sananya ini, dibikin bokel. Mungkin udah ada tanganannya, akar pun udah lumayan tertata. Tuh guys. Inilah. Ini yang dinamakan sanjang masih di ground-groundan di alam. Kayak gini contohnya tuh. Ini. Mantap tuh. Mantap. Akar. Mukanya mana nih, Bang? Muka. Ini. Oh, ini mukanya. Oh, ini ya. Ini ya. Nah, kayak gini guys. Ini udah dibikin programan dari ground-groundannya langsung, karena apa ini? Udah di keret-keret tengahnya dan dibikin tanganan, nanti tinggal pembesaran, bikin tangan dan pengawatan akar udah sangat mumpuni, tinggal program lagi guys. Lanjut sekarang pendongkelan yang ke si keenam ya, pendongkelan keenam guys. Ada sedikit saran ini Pak Tri untuk penanaman sancang, walaupun cenderung itu sangat mudah, ada tip-tip khusus untuk lebih subur maksimal lagi. Mas, harus poros mas. Oh harus poros. Iya, jangan terlalu banyak air becek. Oh yang dimaksud poros ya gitu. Iya, nggak becek tanahnya. Oh nggak becek. Dan masih kita masih banyak kita mau dongkel-dongkel lagi guys. Dan untuk tadi sudah pendongkelan yang ke-6, sekarang kita pendongkelan yang ke-7 ini. Untuk mempersingkat durasi saja, kita tadi pendongkelannya kita enggak terlalu fokuskan, enggak terlalu kita jelaskan karena tadi sudah kita jelaskan dari awal. Untuk dari sistem penanamannya sangat mudah. Peminatnya pun sangat banyak. Untuk dari segi karakter, wih, bagus ini, malah lumayan nih akarnya. Dan udah muter dan kemungkinan ini udah ada tanganannya juga. Tinggal mungkinan naik pot tuh, bisa dipilihkan tuh. Tuh mantap sekali guys. Tuh hasil sekitar setengah tahun tuh dikumpulin dulu pemborongan kita hari ini, edisi borong-borong sancang masih di lapaknya Pak Tri ini, sang petani spesialis sancang. Dia udah kemungkinan nanam ribuan guys di sini. Capek enggak Pak Tri? Sangat mudah, oh sangat mudah untuk dari gembur. Gembur. Ya ini bisa dikatakan gembur atau poros karena Pak Tri ini rajin untuk mencangkul-cangkul. Tuh cuma pakai gergaji guys, kita pendongkelannya nggak usah pakai alat yang apa. Ini gergaji. Di sini namanya gergaji buntung guys. Nih bisa dilihat ini alatnya guys. Nih gergaji buntung. Tapi sangat mudah untuk pendongkel-pendongkelan. Wih, akarnya bisa diperlihatkan nih Pak Tri, bentar. Wih, mantap sekali guys tuh. Taruh dulu. Oke, siap.
Dan kita nggak usah hitung-hitung lagi, guys. Lah ini kita borong terus terang aja, ada sekitar 16 pohon sancang di sini, dan kita nggak hitung lagi, tapi langsung saja eksekusi. Karena apa, ini sebentar lagi kayaknya mau hujan ini. Udah teduh, kita mempersingkat durasi aja. Ya, oke. Langsung pakri gaspol. Wih, ini kemungkinan walaupun belum kelihatan akar, tapi dari segi perantingan dan gerak dasar udah agak dapat ini, guys. Keol-keol ini ya, ya. Marilah, ayo budidaya bahan-bahan bonsai. Mumpung lagi cuacanya mendukung, ini musim hujan, cocok ya Pak untuk budidaya ya. Ya kemungkinan bisa dikatakan cocok. Kenapa? Karena kita pun nggak capek-capek nyiram, langsung disiram oleh alam sendiri. Kita tinggal nunggu hasil panen, mau dijual, mau diprogram, atau mau buat apa, aman bebas untuk hadir sancang, sangat mudah. Wih, oh ini amazing sekali, guys. Dari segi perakaran bisa diperlihatkan tuh akar dan perantingan sangat mantap tuh. Wih, mantap sekali. Taruh, ambil. Kalau ini mau kemungkinan untuk bahan sancang yang ini, kita gaya formal ini, tapi nggak tahu akarnya, siapa tahu ini untung-untung berhadiah ini. Nggak tahu akarnya bagus atau enggak. Biasanya sih kalau faktor ini jaminan akarnya mantap nih, tapi nggak tahu ini meleset atau enggak. Semoga saja tidak nih. Bagus. Wih, tuh guys, bisa diperlihatkan akarnya. Lumayan. Tuh lumayan. Ya. Tuh mantap, guys. Kumpulin lagi. Itu kan sangat mudah, guys, dalam proses pendongkelannya. Enggak usah membutuhkan waktu bermenit-menit, berjam-jam. Langsung kecabut. Dan ini lanjut eksekusi berikutnya. Ini kemungkinan bisa dikatakan nomor berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini nomor 2. Nomor 9, guys. Wih. Akar nih, guys, udah tertata keliling untuk sedikit informasi saja. Ini alangkah baiknya sebenarnya kalau kayak gini ditata atau di program tatakin di bawah, kasih alas, tapi enggak dikasih alas pun ini udah gerakan muter, guys. Karena sancang cenderung akarnya ke samping kayak gini contohnya. Lumayan, guys, lah untuk hiburan kita di rumah nanti. Taruh lagi faktori. Oke, lanjut. Dan ini, guys, untuk pendongkelan berikutnya ini kemungkinan ini udah mau berusaha diprogram oleh faktori, karena apa, ini udah ada bekas catokannya di sini, guys. Dibikin tanganan ini juga kanan dan kiri. Ini bisa dibilang tuh, nanti kita lihat hasilnya. Ini dari atas perantingan udah lumayan mumpuni, tapi nggak tahu akarnya. Kita langsung unboxing langsung di sini untuk kategori sancang ini kayak apa, nanti hasil akarnya kita lihat, guys. Wih, mantap. Wih. Panen faktri, mantap nih hasilnya pasti. Wah, bisa dipilihkan nih ke sahabat bonsai. Tuh akarnya, guys, sangat subur. Tuh, ini udah ada tangannya satu, tangan dua ini udah dipit catok juga. Tinggal nanti nunggu cabang. Kumpulin lagi faktri. Semangat terus faktri untuk budidaya supaya enggak punah. Harus semangat dong. Oke. Lanjut eksekusi berikutnya. Ini juga lumayan kayaknya. Udah agak kelihatan dari segi akarnya lumayan ya. Dari segi tampilan. Tuh, udah lumayan. Tuh. Mantap.
Wih, mantap juga guys tuh. Ayo ayo diborong diborong. Oke. Dan ini tinggal dua guys. Kita ambil dari baris sana sampai baris sini, kita borong semua nih guys. Tuh, habis tuh kita borong. Dari sana ke sini habis, borong semua, ini tinggal dua. Mau dieksekusi tinggal dua, tiga buah pohon sancang. Tinggal satu dan itu dua. Oh, mau didongkel ini dulu. Nah, sebenarnya ini harusnya tadi dongkelnya terakhiran bakteri, ini gongnya bakteri. Tapi ini bakteri agak sedikit melenceng guys, karena ini disisain di sini tapi dongkelnya yang ini dulu, kan nggak urut dari sana, harusnya urut. Saking semangatnya. Harusnya ini dulu guys, ini dulu nih. Tapi ini aneh nih bakteri. Tapi nggak apa-apa. Semangat guys. Nih, ini juga mantap. Mantap guys, bisa diperankan tuh. Ayo ayo ayo, borong borong borong. Mantap sekali ini gerakan sancangnya. Udah dibikin mame bogel. Siap program selanjutnya. Oke, taruh dulu bakteri. Tuh habis tuh guys. Satu garis kita borong semua dari ujung sana sampai sini. Tinggal satu ini. Satu lagi. Ya, oke sahabat bonce. Ini tadi kita borong dari ujung sana sampai sini udah habis semua tuh. Bisa diperhatikan tuh, kita borong semua dan kita tinggalin satu ini untuk gong. Tuh. Bakteri tertawa atau senyum-senyum terus, guys. Cair. Panen-panen. Kita udah sepi panen. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sembari ini penghobi juga berbagi rezeki kalau ada ini ke sesama rekan-rekan sehobi. Dengan cara apa ya, kayak gini guys, kalau rekan sehobi punya barang kita borong-borong kayak gini hasilnya tuh. Wih, udah ada tangannya tuh, akar udah sangat mantap, tangannya udah ada, sistem bogel ini mantap. Selesai sudah ya Pak Tri, ini pendongkelan kali ini 16 pohon sancang dari ujung sana ujung sini habis. Oke guys, inilah hasilnya kita pemborongan kali ini, 16 pohon sancang, 15 atau 16 lah kita hitung ya. Ya hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 pohon sancang kita borong guys sama bakteri petani khusus spesialis sancang. Alhamdulillah, semoga berkah nggih Pak. Amin. Ya, tetap semangat bakteri, semoga dagangannya laris. Terima kasih. Amin. Dan cukup sekian guys video kali ini, pemborongan bahan sancang di lapaknya bakteri. Dan nanti jangan lupa like, comment, share, subscribe channel YouTube kami Genji Garden Purbalingga guys. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Seperti biasa guys, akhir kata salam bonus ya, salam satu hobi dan salam dari kami Genji Garden Purbalingga. Bye bye Pak Tri. Oke guys, inilah hasil pendongkelan atau pemborongan sancang kali ini tadi di lapaknya Pak Tri. Kita langsung eksekusi bawa pulang. Ayo guys, pulang guys. Udah agak mau hujan. Jadi kita proses berikutnya.